Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Senin 20 April 2020. Ulangan 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Mendengar merupakan bagian dari fungsi salah satu panca indera kita, yaitu telinga. Orang normal pada umumnya dapat mendengar dengan baik, tetapi berbeda dengan orang yang memiliki gangguan pada pendengarannya yang disebut tuli. Berbicara mengenai tuli secara jasmani, maka kita juga harus berhati-hati dengan namanya tuli secara rohani. Tuli secara rohani berarti kita tidak dapat mendengar suara atau pesan yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Banyak hal yang dapat membuat kita tidak sanggup untuk mendengar suara Tuhan, yaitu dosa yang masih kita lakukan, tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan segala keangkuhan hidup kita. Hal-hal tersebut harus disingkirkan atau dikalahkan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu minta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan dalam menjalani hidup ini, agar kita senantiasa mendengar suaranya dan melakukan setiap perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong setiap kami untuk selalu mendengarkan suaramu dan melakukan agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.